Berjumpa lagi kita di Monet Blog. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara membuat kasar unsabi. Kalau dalam bahasa Melayu, ianya dipanggil sawi pahit. Pertama kali, kita nak layukan sawi ini. Dan sebelum itu, kita kena pisahkan, kita kena ceraikan sayur ini daripada akarnya. Buat begini ya. Ha. Kita jemur supaya sawi ini menjadi layu. Tak perlu dicuci dulu ya. Jangan bersihkan. Kita pisahkan saja dari akar. Lepas tu kita jemurnya. Many hours later. Okay, beginilah rupa sayur unsabi yang kita nak buat kasam. Sudah dilayukan dan sebentar lagi bolehlah kita angkat sebelum kita membuat kasam unsabi. Alih-alihkan daun unsabi ini supaya ianya sama rata layu, dan bila ianya sudah layu barulah sesuai untuk kita membuat kasam. Kita gunakan setengah cawan kecil beras. Lepas tu kita bersihkan beras tersebut. Sama seperti kita nak masak nasi. Bila beras sudah bersih, kita nak masak. Ianya supaya jadi bubur nasi. Sekarang kita nak tapis bubur nasi yang telah dimasak dan disejukkan. Okay, selesailah sudah kita menapisnya. Sekarang kita nak cuci sayur unsabi yang telah dijemur sepanjang hari. Sebelumnya kita buat sebagai perkasam, kita kena cuci sehingga bersih. Ulang-ulang kali cuci.
cuci lagi. Setelah kita cuci, kita toskan untuk selama setengah jam supaya air tak ada air lagi sebelum kita mencampurkannya dengan bubur nasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kasam sabi, bubur nasi yang telah ditapis, garam kasar dan juga gula. Okay, kita nak mula sekarang untuk membuatnya. Kita tuangkan bubur nasi. Kalau sayur kita tu banyak, bermakna kita kena buat banyak lagi lah bubur tu. Gula dan garam. Kita gaulkan sehingga ianya sebati, semua sebati kita gaulkan. Kita ramas-ramasnya. Ianya sudah rata, bolehlah pula kita berhenti menggaulnya. Dan pastikan kita akan simpan di dalam botol yang bersih dan kering. Ini kita masukkan ke dalam botol. Pada bahagian atas sekali kita tutuplah dengan plastik supaya kulat, saya kata kulat lah, yang putih-putih tu tidak akan melekat ke dalam sayur yang telah kita buat kasam. Sebelum kita tutup botol ini, kita pastikan ianya bersih, bahagian atasnya bersih. Lepas tu kita tutup dan biarkan selama 2 minggu. Bolehlah untuk kita masak, kita goreng dan campur mana-mana
sayur yang kita mahu seperti buah kepayang ataupun campurkan dengan kasam babi.